Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya di sini di channel Radio Jamur Jaya Makmur. Oke, video kali ini saya akan menjelaskan tahapan dan prosesan yang harus kalian perhatikan sebelum dilakukan atau saat melakukan pengabutan jamur merang ya. Ini adalah kombong nomor 4 di belakang saya ini ya, Bro. Di kombong nomor 4 ini sudah saya lakukan inkubasi selama 5 hari atau proses penutupan rapat pada kombong ya. Terutama ini kan dua plastik ya, Bro. Hitam sama yang putih ini kan ditutup rapat semuanya sampai usia kurang lebih 5 hari ya, Bro. Setelah 5 hari kita lakukan pengabutan yang pertama. Nanti yang kedua dilakukan pada hari ke-7-nya ya. Sekarang kan ke-5 dan nanti ke-7 dilakukan pengabutan lagi ya. Ini ke-5 dan ke-7 dilakukan pengabutan lagi. Oke, langkah yang harus diperhatikan silakan kalian simak videonya berikut ini. Oke, Mas Bro, sudah dibuka seperti ini ya. Selanjutnya adalah kita akan melakukan pengabutannya ya, Bro. Ini bahan-bahan yang harus dipersiapkan atau alat yang harus dipersiapkan. Ada jerigen, ada alat ini. Ini jerigen untuk wadah airnya, Bro. Nanti kita isi air dan kita lakukan pengabutan ya. Untuk buat kalian yang belum tahu cara pengabutannya, bisa cek. Aduh, tangannya kotor, Bro. Untuk buat kalian yang belum tahu cara pengabutannya, silakan kalian cek video-video saya yang lainnya yang sebelum-sebelum ini ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, tahapan yang harus kalian perhatikan. Nah, jadi seperti ini ya, saya perjelas lagi, pintunya dibuka dulu, Bro. Dibuka sampai nanti nggak ngap. Setelah itu, kalian buka jendelanya. Ini belum saya buka jendelanya ya. Saya buka pintunya dulu supaya nggak ngap. Setelah dibuka semuanya, kita lakukan pengabutan, dan setelah dilakukan pengabutan kita tutup pintu dan kita cukup main sirkulasi dari jendela saja ya, Bro. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa seperti biasa like, share, komen, dan subscribe.